berada di Selat Melaka. We are in the open sea. Betul. Di tengah-tengah laut sekarang. Di tengah-tengah laut yang sangat cantik, sangat indah, angin yang berkiup sangat kuat. Nak kata mabuk tu taklah sebab saya cuba biasakan diri dalam keadaan gelombang ombak yang sangat agak besar ni. Tapi yalah, maklumlah saya anak Felda. Memang teruja sangat sebab bukannya selalu kita dapat pengalaman macam ni. Tuan-tuan dan kita berpeluang hari ini melihat bagaimana terbenamnya matahari. Matahari. Pelangi pun ada di belakang. Betul, sangat sebab tepat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yeah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi dan perselisihan alam dan juga siang adalah pertanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Enjin sebab kat atas sana angin sepoi-sepoi bahasa. Satu pengalaman yang baru dalam hidup saya dan sangat mencabar berhadapan dengan suasana yang agak getir. Dan bila fikir-fikir dengan pengalaman ini, macam tadi masa dekat bila berlaku kejadian tu, saya tengok semua kru pun semua macam diam, macam cover takut. Pastinya bila kita dalam keadaan macam tu, kita pastinya berdoa pada Allah. Contohnya bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim.